Harapan arus mudik jalur kereta di Lebaran 2018, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung meriksa turut ganti sambungan bantalan rel atau wesel di Sabudeureun Stasiun Bandung. Eta ketak teh di sorang pikeun ninglar kacilakaan kereta anu ngagejlig balukar kurang optimal na pipindahan jalur rel dina sambungan atau wesel. Mangpirang tarekah dilakonan ku PT Kereta Api Indonesia Daops 2 Bandung mapak prak-prakan mudik lebaran tahun 2018 anu ngagunakeun jalur kareta. Satutas samemehna mariksa kaayaan kareta katut jalur, kiwari PT KAI Daops 2 Bandung mariksa tur tangga ganti sambungan bantalan rel atawa wesel di sapanjang jalur stasiun Bandung. Dina nasnasna eta prak-prakan ngariksa rel tur tangga ganti wesel teh di erong kacida pentingna. Lantaran jenglengan wesel mangrupa alat vital keur mindahkeun kareta ti hiji jalur ka jalur sejena sarta nyinglar ngagejligna kareta nalika jalurna pindah. Dina taun 2018, PT Kereta Api Indonesia Daops 2 Bandung ngaganti 10 sambungan rel atawa wesel di sajumlah stasiun di sakuliah Jawa Barat. Kondisinya satu ya, lebar dari jalur itu kan standar, kita normalkan. Kalau tidak terlalu lebar ya kita normalkan kembali. Untuk tahun ini ada 10 yang baru, kita ganti yang lama, terus lainnya, wesel-wesel lain kita lakukan normalisasi. Targetnya? Targetnya di bulan Juni ini sudah selesai. Eta ketak optimalisasi kasayagaan angkutan kareta turta jalur rel teh dipiharep mampu ngariksa angkutan lebaran 2018 sangkan dipaju kalawan aman tur lancar tan dipapaesan kurareget teknis anu ngurangan rasa tumaninah warga anu numpak moda transportasi kareta. Yuana Kurniawan, Bandung TV.